Jadi apabila memang kampung Bapak Ibu, yang saya dengarnya kabarnya yang hadisnya 8 pagi juga, kalau memang Bapak Ibu, para pagi bisa mendeklarasikan atau bisa membuat kampung pagi semua menjadi kampung wisata misalnya, akan ada banyak hal yang bisa dibantu oleh pemerintah. Mungkin juga oleh pemerintah Kota Langsa dan juga oleh pemerintah provinsi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan SDM objek wisata kampung wisata Kota Langsa tahun 2019 dengan resmi kami nyatakan dimulai. Kami mohon kepada Bapak Asisten. Kota Langsa, Pesona, Pesisir Timur Aceh. Mohon ditemukan semuanya. Tempat wisata gampung tadi yang seperti Bapak katakan, ada kriterianya atau gimana? Iya. Kalau ngomong pariwisata, itu sebetulnya kan hampir semua aktivitas kita itu bisa menjadi objek wisata. Kayak kami punya satu program yang juga diminati oleh masyarakat dan juga diminati oleh masyarakat umum di Indonesia, terutama atau Belanda. Cuma 35%, siapakah yang terbesar? Budaya, tuh, 60%. Langsung ke tempat saya untuk melihat. Ya, selamat pagi. Oh, apa ya, Pak?
sebagai ketua penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah terus ikut berpartisipasi dari pagi hingga sore hari dengan tidak ada keluhan sedikit pun. Makasih, tepuk tangan semuanya. Acara ini sukses berjalan lancar. Serta yang ikut di dalam kenduri laut ini. Saya berharap ke depannya kawasan ini bisa menjadi objek wisata, pariwisata yang ada di Kota Langsa. Terima kasih. Desa Ujung Perling. Kita di sini diundang dengan warga setempat untuk sama-sama merayakan acara kenduri laut yang kebetulan kita juga ini masih dalam rangkaian kegiatan pelatihan sumber daya manusia desa wisata gampong. Nah, kita di sini masih bersama dengan penduduk lokal ya. Ini penduduk lokal dari Ujung Perling. Kemudian juga ada pelaku pariwisata. Saat ini kita disaji
dengan hidangan lokal ya. Ini ayam kampung, gulai ayam kampung yang rasanya luar biasa tanpa micin. Dan inilah dia makanan sehat nenek moyang kita dulu ternyata.